Oke guys, kembali lagi bersama gue di sini di channel Elmo Rider. Hari ini gue mau masang ban Swallow Street Enduro ukuran 90/90 ring 14. Ini yang tubeless. Nah, jadi gue mau pergi ke bengkel cuy. Oke, tungguin aja video pemasangannya. Oke, sampai jumpa di bengkelnya. Let's go. Oke guys, waktunya kita pembukaan ban belakangnya. Oke. Motor-motor CRF ya. Iya. Sama dalam kayak gitu. Ini ban dalamnya nih baru nih. Yang itu. Yang waras. Kemarin ini wih lalamunan ini sumpah ban. Dari bulan puasa. Kira tak pecah-pecah kayak gini. Kalau aku nak ngari ukuran 100/80 ban belakang, tapi velgnya harus ganti lah. Yang tapak lebar. Tidak gitu. Ini kecil. Cuma jadinya bulat nanti. Oh. Tidak ada lebar. Karena dia ngikuti velg. Oh gila cuy, lah tipisnya. Oke cuy, ini pentilnya bawaan dapat dari ban itu, tapi kita pasang karena ini tidak muat, karena tidak bisa di Neo Sporty. Jadi kata teman gua harus ganti lagi yang pentil yang stainless. Oke, tungguin aja ya. Nah, ini bengkelnya, bengkel Jelutung Servis 1, cabang Simpang 4 Jelutung. Kalian bisa datang di sini. Oke. Bario kecil sama kayak Mio. Motor-motor yang ininya pentilnya sudah karet lah. Kecil ya. Paling bergerak baik cuma udah dong sekali kayak gini. Gerak-gerak kayak gini tuh biasa lah. Biasa. Deh. Ya. Dan Aspira dijamin. Motor aku betul tubeless tuh. Memang kalau dibuka dia kayak apa ya, kerak-kerak gitu lah. Kerak-kerak, gak ada bandelnya, gak dicuci lah. Gak ada rusak. Lumayan lebar ini lah. Kayak gitu lah. Aku nengok di bengkel abang tuh kan ada orang pakai elektron tuh kan. Bengkel yang aku chat. Pakai elemnya elem NGS. Aku tengok di Shopee elem dari GPX. Aku beli GPX 400. Hah? Elem GPX 400. Iya, itu beli second, beli sama orang sih lebih. Antara aku nak beli di online kan 700-an. Ah, itu salah.
naik lah. Iya. Lancip lo belakang ini. Bola. AGV, AGV we. Hah? AGV. Ayo. Enggak telah beli. Punya itu yang bagian lancip belakang. Makin ini budget. Bisa. Akan lepas tak darah. Kalau goyang tuh bisa ngaruh dari bannya, Rak. Lah bisa. Aku kira dari sini nih. Oke cuy, pemasangannya udah selesai, tinggal kita pasang knalpot orinya. Oke. Dan tungguin aja video terakhirnya cinematic. Mantap. Jangan lupa subscribe, like dan share.